Studionya asik banget, menurut gue
first impression. Iya. Begitu pas masuk ke sini tuh langsung berasa. Bukan, maksudnya kan depan ini kan kayak beda banget kan, kayak situasi di sininya iya. sama suasana di luar tuh beda banget. First impressionnya apa? Yang pertama kan kalau dari luar sebenarnya enggak begitu kelihatan kalau di sini ada. Iya, first impressionnya apa itu kalian? Pertama, ya, aja. Iya, pertama masuk wow. ke ini serius sih Tio gitu. Pertama masuk tuh lihat studionya yang mana ya? Iya, studionya yang mana? Oh, belum selesai gitu asalnya. Ngintip, oh ternyata ini dah. Gitu, pokoknya lu nyari toilet dulu. Ah iya, itu dia. Toiletnya mana ya? Toiletnya bagus. Oh iya, toiletnya bagus. Bisa mandi juga. Bagus semua. Bisa menang baris dulu. Enggak, pokoknya begitu. Gua jujur waktu pertama kali kemarin waktu sama Om Paris datang ke sini, begitu gua berdua masuk, gua langsung ngerasa gila nih tempat keren banget gitu, maksudnya cozy gitu. Apa suasananya tuh nyaman gitu. Itu kan yang terpenting mau kita ngeband, mau latihan, mau kita pacaran, berhubungan tuh. Cuma udah mulai ya, yang jelas, penting ya, nyaman ya, tuh. Yang jelas bikin mood jadi oke okay lah gitu. Pas udah masuk sini mood tuh langsung booster gitu. Booster banget tuh. Tadinya macet di jalan gitu masuk ke sini. Wow. Lihat itu kan bakal jatuh bawah enggak pengen numpuk. Kalau aku masuk tukar hatimu, tukar dengan hatiku. Sehari saja kau jadi aku. Coba tukar hatimu, tukar dengan hatiku. Sehari saja kau jadi Salah.
kerasa, tapi agak kerasa jam 9 udah kayak udah mulai ngantuk nih, jam 9 kok cepet ya, banget ya, yang kerasa tiba-tiba kalau udah lapar ya itu sih dari pertama kali masuk udah lapar, udah lapar. Oh ternyata udah lama nanti gitu gak kerasa. Terus lu ada komen? Iya, om Lukis gitu. Om Lukis, iya ini berdua gimana? Beri, kok sih cowok ya? Jaga toko dulu deh. Risis. Sama ini juga gue pengen bilang pas kali kita recording live first time juga sih kita recording live seperti tadi gitu, dan ada suasana tegang gimana ya, bagus kagak ya? Oh aja kali ya, gitu gue sih jujur ya agak tegang kalau tadi kita tahu direkam. Iya tetap kita nggak tahu kalau kita tuh kalau direkam pakai kalau tahu itu di make up gitu ya. Iya kita make up dulu kayak dia kan suka betul. Nah, kita subasa juga. Sama ini apa krunya juga sigap gitu. Baik-baik, orang baik-baik. Kalem-kalem. Baik-baik, berarti bentar lagi kita dapat nasi box nih. Amin. Insyaallah. Oke, anyway, ini kalian recommendation ke siapa? Pasti direkomendasi atau enggak? Ya jelas lah sama semua teman-teman anak band ya, terutama yang rajin banget latihan tuh. Cobain sih. Ya, harus cobain nih di sini. Yang jelas pasti yang namanya tuh musik, yang namanya mood, yang namanya playing stage edge pasti bakal dapat banyak inspirasi dari sini. Amberi gimana? Kak Miri ya. Opung gimana? Ya menurut gua keren abis. Lo gak bakal nyesel kalau latihan di sini. Pokoknya lebih semangat. Kalau Nakes gimana? Iya. Cepet. Nanti ketemu. Dia ketemu orang-orang keren pasti di sini. Tunggu aja. Ini masuk lo ya. Ini kak Nakes kalau nggak ngomong tuh cakep gitu, tapi kalau udah ngomong tuh kayak. Thank you. Thank you. Thank you.